Engine dia tak ada masalah bagi saya, tapi gearbox dia macam CVT. Tapi respon okey, cuma bunyi tu lah macam bising sikit lah bagi saya, macam tak welcoming lah. Macam korang terasa perah sangat minyak tu. Alright, Toyota Veloz baru tahun 2023, part yang kedua. Ni adalah video yang kedua. Dalam video pertama hari tu, saya ada ceritakan every single detail tentang perbezaan di antara Prodo Alza dengan Toyota Veloz ni. Tengok macam serupa. In fact, dibuat dekat kilang yang sama. Dua-dua ni dibuat dekat kilang Prodo Rawang. Tapi sebenarnya tak sama. Ada benda yang sama tapi ada juga perbezaannya. Perbezaannya adalah harga RM95,000 dengan RM75,000. Perbezaan harga RM20,000. So mana satu yang berbaloi? So dalam video yang kedua ni saya akan lebih fokus ceritakan tentang daripada segi dia punya power, driving feel dan daripada segi dia punya handling. And sebelum tu, bagi korang yang baru terjumpa channel ni, please bantu saya guys, bantu saya klik button subscribe dekat bawah ni guys. Thank you so much. So yang belum tengok part 1, boleh klik link dekat atas ni, tengok part 1 dulu. Yang dah tengok part 1, boleh teruskan dengan video ni. So, let's go. Toyota Veloz. Toyota Veloz 2023 ni memang boleh dikatakan dibina di atas platform yang sama dengan Alza. In fact, Alza tu yang gunakan platform Toyota Veloz ni, iaitu dua-dua menggunakan platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Dan enjin pun sama, yang mana dua-dua enjin ni didatangkan dengan enjin 2NRVE, iaitu 1.5 liter dual VVT-i NA 4 cylinder, yang mana Veloz ni dia produce lebih kurang 106 PS horsepower dan 138 Nm of torque. Angka tersebut bagi saya bukanlah satu angka yang begitu powerful, tapi adakah ianya cukup? Dan dipairkan dengan 7-speed CVT. Korang boleh dengar bunyi dia mengaum kalau saya tekan. Tapi apapun, 138 Nm torque tu cukup. Tak ada masalah daripada segi dia punya acceleration. Walaupun dia sedikit mengaum, tapi dia pergi. Dia mengaum bukan daripada segi enjin. Saya dapat rasakan disebabkan dia tak tukar gear sebab CVT kan. Cuma daripada segi dia punya driving feel dia, adakah berbeza dengan Alza? Ya, dalam video pertama saya ada ceritakan daripada segi dia punya ride height ataupun ketinggian kereta ni daripada bawah. Alza lebih lowered. Yang ini lebih tinggi, 30 mm. Dia tak nampak macam MPV, dia nampak lebih kepada crossover, macam Mitsubishi Xpander lah, lebih kurang boleh katakan kan. So ketinggian kereta tu sendiri, ride height, kita dah boleh katakan dia punya driving feel dia berbeza lah di antara Alza dan Veloz ni. Handling dia not bad. Agak surprisingly, tak rasa sangat lah body roll tu. Kurang lah rasa roll tu. Wah, korang tengok 60, saya bawa 60 km, kelajuan 60. Okay, kita try balas. Agak surprisingly saya berani lah. Rasa macam confident. Ada confident tu ada untuk Ami. So ini macam satu kelebihan juga. Alza pun macam gitu juga. Tapi ini saya rasa lebih stiff. It's not about handling kereta ni, tapi yang dapat benda yang macam saya buat tadi adalah daripada segi dia punya chassis. Ya, maybe DNGA, apa komponen-komponen yang ada letakkan kat dalam tu kan. Bagi saya Alza dia more set up kepada macam lebih comfort sikit. Comfort dia lebih sikit Alza. Yang ni macam lebih stiff sikit. Itu apa yang saya rasalah kan. Dan mungkin juga perbezaan daripada roda, iaitu kalau Alza hanya didatangkan paling besar pun 16 inci sport rim dia, yang ini 17 inci lah. So dekat situ bila rim besar, tayar dia pun akan berbeza. Tayar yang ini 205 dia punya lebar, kalau Alza 195. So daripada segi grip atas jalan tu ada slightly perbezaan sedikit lah di antara kedua-dua ni. Cuma satu yang macam agak kurang sikit adalah daripada segi dia punya gearbox. Enjin dia tak ada masalah bagi saya, tapi gearbox dia macam CVT. Tapi respon, dia punya respon okey. Tak ada, dia macam tak ada lag. Cuma bunyi itulah macam mengaum sangatlah.
Tapi pergi 100 lebih. Okey, cuma bunyi tu lah macam bising sikit lah bagi saya, macam tak welcoming lah. Macam orang terasa perah sangat minyak tu. Daripada segi fuel consumption, minyak dia sama, sama je macam Alza. So angka ni untuk enjin 1.5 liter dual VVT-i ni dah memang sangat-sangat jimat lah. Untuk kategori sebuah kereta yang besar, boleh angkat barang banyak-banyak, boleh muat orang ramai-ramai macam gini kan, enough. Bagi saya enough. Daripada segi dia punya safety features, lebih kurang sama eh. Apa yang Produa Smart Drive Assist ada, Toyota Safety Sense untuk Toyota Veloz ni pun ada juga. Dia ada lane departure warning, blind spot monitoring system, rear cross traffic alert, 360 degrees camera, DVR, adaptive auto cruise, macam-macam lagi. Semua ada dekat sini. Cuma bagi saya, di antara Alza dengan Veloz ni, mana satu yang berbaloi? Mana satu yang berbaloi? Pendapat peribadi saya, saya lihat Veloz ni boleh dikatakan satu model Alza yang lebih premium eh, dengan dia punya soft touch kat bahagian dalam ni, ambient light, ada wireless charging, wireless Apple CarPlay, dia punya luaran dia lebih cantik. Dia macam sebuah Alza spec yang lebih atas daripada Advance. In fact, kalau kita letakkan dua-dua kereta ni sebelah-sebelah, korang tak immediately nampak, oh ini adalah kereta yang sama, just rebadge lah. Dia ada banyak perbezaan eh. Dan mungkin ada di antara korang yang katakan juga, alah, tambah RM20,000 setakat dapat kosmetik, benda-benda yang tak penting ni kan. Engine sama, safety feature sama, luas sama kan. Ya, make sense, betul juga. Macam kalau fikirkan macam tu, memang tak berbaloi pun spend RM20,000 lebih. Tapi mungkin ada satu benda yang mungkin korang boleh fikirkan sebagai berbaloi beli Veloz ni berbanding dengan Alza, adalah daripada segi ni, logo dia ni. It's not about Toyota sangat-sangat premium sangat kan. But kalau korang beli Alza, korang nak servis, korang balik ke service center Produa. Toyota, korang balik kepada service center Toyota, warranty Toyota. Walaupun kedua-dua kereta ni dibuat oleh Produa sebenarnya, bukan dibuat tapi dipasang eh. Diorang dah jalankan kerjasama ni sangat-sangat lama, so benda tu tak ada masalah. Tapi kalau nak dikatakan after sale service, bagi saya Produa punya after sale service pun tak kurang hebatnya berbanding dengan Toyota kan. Cuma at the end of the day, tak bolehlah harga kereta non-national nak sama murah macam national car. Walaupun kedua-dua kereta ni adalah kereta yang sama, tapi sebenarnya banyak juga perbezaan dia. Dan bagi saya, secara kesimpulannya, di antara Alza dan Veloz, dua-dua ni kalau korang pilih, yalah, dua-dua ni adalah brand yang boleh dikatakan reliable, dipercayai eh. Bukan saja kat Malaysia, Produa dekat Malaysia, Toyota satu dunia. So tak salah pun kalau korang nak spend lebih untuk Veloz ni. Alza memang dah baik, Alza memang dah baik lah. Ada problem-problem dia. Ada yang katakan dia punya head unit yang mengamuk dekat TikTok tu kan. Dia punya fuel pump dia, itu kita tak boleh nafikan. Ada yang katakan disebabkan vendor kan. Itu korang beli apa-apa kereta Mercedes, BMW pun ada masalah-masalah dia. Tapi yang paling penting, macam mana kedua-dua brand ni dia handle masalah tersebut, dia recall ke tidak, dia handle customer secara berhemah ataupun tak. Dan terima kasih sekali lagi pada Bro Faris. Kalau korang nak cari apa-apa model Toyota, Veloz ni ke, Vios, Yaris, Toyota Corolla Cross, whatever model lah, korang boleh call je nombor dia dekat bawah ni. Dan pada korang semua yang mungkin baru terjumpa channel ni, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan 20 sen. Sorry, dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni guys. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, Nas Abdullah Production, salam strategi, fight and conquer. Bye.